Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di gamedeveloper.id newsletter, di mana kita bakal ngebacain ada update apa aja sih di industri game kita di Indonesia selama seminggu kemarin. Sebelumnya kita udah ngebacain ya di newsletter 3, kita akan membacakan lagi nih ada update apa sih di newsletter yang keempat. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, ada komunitas atau mungkin kita bisa bilang website kali ya, gamedeveloper.id, yang setiap minggunya akan nge-share ada update baru apa aja. Buat teman-teman yang punya informasi atau kabar gembira terkait industri game, boleh mention gamedeveloper.id di Twitter, nanti akan disampaikan informasinya di newsletter. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau subscribe juga bisa via gamedeveloper.id. Hari ini kita lagi merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita juga berharap ya untuk industri game semoga bisa segera merdeka, dalam konteks semoga kita bisa apa ya, game-game lokal kita bisa juga juara di market lokal maupun di market global. Oke, langsung aja yuk kita lihat ada kabar apa yang menarik selama seminggu kebelakang ini di newsletter Game Developer ID keempat. Oke, langsung aja kita akan lihat. Ini teman-teman ya, kalau misalkan mau lihat newsletternya, rangkumannya ada di gamedeveloper.id. Kita langsung aja ke update ya, bukan berita nih. Update yang pertama. Update yang pertama ada yang sharing ini knowledge.fits tentang tips untuk translasi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bikin game mau dipublish di negara yang mungkin bahasa natifnya bukan bahasa Indonesia atau bukan bahasa Inggris, bisa menggunakan tips yang ada di sini. Di sini bisa dilihat ya, bisa translate ke bahasa Rusia, bahasa apa ini, Meksiko gitu ya, bahasa Spanyol. Tapi mungkin memang kalau Google Translate pasti ada keterbatasannya, tapi itu bisalah jadikan apa ya, semacam ya minimum lah ya untuk teman-teman bisa men-translate itu sebelum nanti mungkin dikembangkan dengan translator yang lebih profesional. Oke, jadi silakan teman-teman cek ya di sini ya tipsnya. Next ada update apa lagi? Oke, ini ada Medium post dari Mas Ardan yang merupakan program manager dari Asosiasi Game Indonesia dan juga kemarin abis ngambil S2 game di UK. Dia nge-share berbagai macam tips dan trik tentang project management. Ini by the time aku ngebuka mediumnya sudah ada 3 post di sini ya terkait project management. Teman-teman silakan ID-nya itu dandut88 dan dut88. Jadi buat yang mau ngebaca tips dan trik terkait project management bisa ke mediumnya Mas Ardan ini. Isinya kita coba cek satu ya, misalnya ada ini. Beberapa pertanyaan dasar terkait dengan project management, terkait sama scheduling, resource allocation, metodologi untuk project management. Nah, nanti di sini teman-teman bisa belajar di tulisannya Mas Ardan yang ini cukup komprehensif ya, ngebahas berbagai macam teori terkait project management. Silakan ya teman-teman langsung cek mediumnya Mas Ardan. Oke, kita ke berita berikutnya. Update berikutnya ini ada yang nge-share nih, Alex Struck nge-share terkait sama shader gradient untuk Unity. Jadi Unity adalah game engine yang biasa dipakai untuk development sebuah game, dan ini Alex Struck membagikan gradient shader. Nah, ini shader yang bisa teman-teman pakai di project Unity-nya teman-teman. Ini bisa diklik aja link di sini, nanti teman-teman bisa langsung download shadernya dan dipakai di projectnya teman-teman. Oke, itu update dari Alex Struck ya terkait dengan shader. Next kita ada update apa lagi? Oh, Joyseed Game Tribe, studio game yang berasal dari kota Jakarta yang diketuai oleh Pak Boy, ini sedang launching. Ini belum launching, ini pre-order ya game terbaru mereka, judulnya Kingdom Topia. Ini merupakan game yang genrenya idle, seperti game pertama mereka Hollywood ya, itu juga idle. Dan ya, ini sepertinya kita bisa lihat ya, dibandingkan Hollywood lebih improve ya kualitas visualnya, kontennya juga sepertinya lebih banyak. Dan gak cuma di iOS, di Android ini juga teman-teman sudah bisa, kalau mau kalau di
iOS pre-order, kalau di Google Play wishlist, add to wishlist. Jadi teman-teman bisa add to wishlist game Kingdomtopia, game ketiga dari Joysit setelah belum lama ini mereka ngerilis Rocky Rampage. Ini game terbarunya. Ini nice banget sih art style-nya, isometrik-isometrik itu ya. Dan temanya pun sepertinya cukup menarik. Jadi kita tunggu aja kapan game ini akan tersedia untuk teman-teman mainkan. Oke, itu tadi update game dari Joysit Game Tribe. Next ada update game juga dari ini studionya Cello Games, merilis game judulnya Leak Escape from Naraka. Leak ini adalah karakter mistis dari Bali. Naraka ini mungkin maksudnya neraka kali ya. Ini Leak yang lari dari neraka. Ini gamenya tentang apa ya? Ini ada videonya. Kita lihat yuk sebentar. Ini seperti di dalam kuil-kuil gitu ya suasananya. Oke, lagunya agak ngeri nih. Jangan-jangan ini ada jump scare-nya. Kalau ada jump scare-nya nih, aku udah siap buat nge-close nih. Oh, ini platformer ya, ya. Oke, bisa terbang. Wih. Oke. Oh, itu musuhnya. Oh, pakai kristal dilawannya. Baiklah. Nuansanya Bali banget ya, tuh kayak pinggir-pinggirannya yang ada kotak-kotaknya itu kan biasa banget dilihat di Bali ya. Sarung kotak-kotak yang biasa nutupin pohon-pohon di Bali. Dan teman-teman perlu diperhatikan, ini masih early development footage ya. Jadi pasti nanti versi akhirnya jauh lebih bagus dari ini. Ini kayak Ganesha. Oke, ini Indonesia banget ya kontennya, nice-nice. Oke. Oh, itu fungsinya untuk lompat. Wow, oke deh. Kebayang-kebayang cara mainnya. Nice. Nah, ini ada di Game Jolt. Jadi teman-teman bisa cari di Game Jolt. Dan ini ada demonya untuk Windows. Jadi silakan teman-teman download. Ini ada Discord channelnya juga. Jadi kalau mau tahu update-nya bisa via Discord sini. Dan ya, teman-teman bisa langsung cek di situ. Next ada, oh ini ada skill tree. Jadi ini program rutinnya Agi ya, setiap hari Kamis jam 4, di mana ngebahas berbagai macam topik teknikal. Dan hari ini bahasannya terkait sama game design, gimana mendesain virtual economy di game free to play. Nah, ini cukup menarik. Kalau nggak salah di mana ya, ini merancang tentang gimana balancing resources di free to play, kayak koinnya, diamondnya, XP-nya. Nih ada yang menarik adalah ini. Jadi yang share itu Mas Julio Andrianto, co-founder dari Dream Studio yang bikin game judulnya Litern, Defense of Magic. Ini meng-share, ini saya juga baru tahu loh, ada tools namanya machinations.io. Ini merupakan tools untuk ngebantuin teman-teman dalam proses balancing game. Jadi silakan dicoba aja masuk ke sini. Itu seru banget loh. Kayak misalkan kayak gini ya. Ada iron ore, steel, gold, diamond. Apakah progresi sepanjang gamenya sudah balance, sudah fair, sudah menarik? Itu bisa dites menggunakan tools machinations.io. Jadi buat kamu yang profesinya adalah game designer, yuk buruan cobain. Itu kayaknya menarik. Aku pribadi belum pernah nyobain dan tertarik banget untuk nyobain si Machination ini. Oke. Teman-teman juga bisa nonton rerun dari sesi Skill Tree Live episode ke-18 ini ya di channelnya Asosiasi Game Indonesia. Oke, next sebenarnya ada beberapa lowongan yang bisa teman-teman cek, kayak misalkan Toge Production lagi mencari Unity Programmer, Litern Defense of Magic yang tadi ya yang nge-share tentang free to play lagi mencari background artist. Cuma dua ini harus cek di Discord-nya. Jadi teman-teman mesti login ke Discord-nya untuk bisa ngecek lowongan kerjanya detailnya seperti apa. Tapi ini ada tambahan dari Excelbyte yang minggu lalu sempat buka lowongan juga. Membuka lowongan juga untuk technical artist, software development engineer untuk Unreal dan Unity. Ini ada di sini ya penjelasannya, technical artist seperti apa yang dibutuhkan,
Ini software engineer Unreal, software engineer Unity. Oke, itu tadi ya seluruh update yang terangkum di newsletter keempat dari gamedeveloper.id. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen subscribe bisa langsung ke gamedeveloper.id. Yang pengen sharing informasi bisa mention Twitternya gamedeveloper.id. Paling sampai sini aja update apa yang terjadi terkait game industry di Indonesia selama seminggu kebelakang. Jangan lupa untuk follow sosial mediaku di Instagram dan Twitter. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan lupa subscribe juga channel YouTube, dan aku juga punya podcast di Spotify. Silakan kalau mau didengerin topik-topik terkait sama industri game, entrepreneurship, dan startup. Kita ketemu lagi di kabar dari industri game Indonesia berikutnya. Harusnya sih Senin depan. Jadi kita ketemu lagi di newsletter ke-5 minggu depan. Bye-bye.